Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul ke muka bumi ini untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana jalan untuk mencapai kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi, yaitu seperti yang kita ketahui di dalam ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali untuk menyembah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan لِيَعْبُدُونَ أي لِيَعْرِفُونَ, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenali kembali siapa pencipta kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia ketika lahir di muka bumi, dia terkontaminasi dengan hal-hal duniawi, sehingga banyak di antara umat manusia yang lupa asal-usulnya, lupa siapa penciptanya, lupa tujuan hidupnya, lupa tempat kembalinya, yaitu akhirat. Itu sebabnya kemudian Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang mencintai hamba-hambanya, kemudian mengutus rasul-rasul untuk mengingatkan kembali siapa penciptanya dan apa jalan hidup yang harus ditempuh sehingga manusia itu bisa benar-benar taat, tunduk, dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyembahan yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengutus rasul demi rasul sampai penutupnya adalah junjungan kita yang teragung, yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, menjelaskan kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana jalan hidup itu yang benar. Dia datang membawa agama Islam dan datang membawa firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Kemudian dia menjelaskan melalui sabda-sabdanya. Dia Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan jalan hidup itu melalui perbuatannya. Bahkan dia, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada umat manusia melalui perbuatan lebih daripada sekedar melalui ucapan belaka. Nah, dari situlah kemudian para sahabat dan ahlul bait Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para tabi'in dan tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in dan begitu seterusnya. Itu sebabnya untuk mencapai Allah subhanahu wa ta'ala, kita memerlukan pemahaman yang benar terhadap peninggalan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemahaman yang benar itu difahami oleh mereka, orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan ahlul bait atau dari kalangan selain ahlul bait yang mengikuti pola hidup, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ilmu mengenai kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memerlukan ilmu bagaimana caranya mendekat kepada Allah, kemudian kemudian kita memerlukan mujahadah sehingga puncaknya kita mencapai ke hakikat apa yang kita tuju, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Pemahamannya juga diajarkan dari ulama ke ulama, pewaris Nabi Muhammad SAW. Di antara para ulama itu ada di antara mereka kaum Alawiyin yang berasal nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW
disebut Alawiyin karena nasabnya yang berasal dari datuknya yang bernama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Makanya Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir sampai nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini hidup sesuai dengan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajarkan kepada anak keturunannya, mengajarkan kepada para pecintanya pola hidup itu yang kemudian disebut tariqah. Bagaimana menerjemahkan petunjuk Allah melalui nabinya dalam kehidupan sehari-hari, dan tariqah itulah yang dinamakan kemudian tariqah Alawiyah, jalan hidup tariqah Bani Alawi, jalan hidup kaum Alawi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.